Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Stronghold A1, mana kami bermain di map Cliff, yang mana kami punya tank tak cukup satu. Okay, di sini kita lihat dapat aku meletakkan semua heavy tank di bahagian sektor sini. Di sini H6, H7, H8 ni sebabkan kita ni tak cukup tank. Jadi aku prefer main more defensive sebab kita ada artillery support. Artillery support ya. Dan kita ada EBR di mana di mata kami first, dan kita bawa medium. Lepas kita ada medium 1, 2, 3 dan 3 biji medium. Yep. Dan kita ada bawa E3, ada SRV. So firstly, enemy aku memang dah meragak. Enemy akan push line 1 dan 2. Memang aku dah meragak dah, sebab kita punya medium lepas ke atas tapi tidak kesan ada apa-apa. Kita nampak I7 dia muncul yang pertama. Jadi I7 dia dah gerak. Luckily kita ada 2 artillery support. Jadi so aku dah kena spot sebabkan oleh heavy enemy. Tak mungkin ada dekat, ada dekat G atau F, F4 tu mungkin ada tank lah medium. Jadi aku dah nampak dah enemy laming di bahagian bawah. So aku gerakkan medium, push di kawasan E5 dan 6. Segera habiskan medium kat situ. Bahkan kita nak overpower enemy medium, kita kena cepat segerakan setter medium. Dan kesedapan besar pada ni, pada panggil apa, kesedapan besar pada enemy dia push begitu dan tidak membawa. Okay, jadi kita dah menang bukit DD dia di sana. Okay, kita nampak bahagian sini yang itu tinggi sikit. Okay. Ya, saya nak adjust. Okay. Nampak. Alright. Kita punya heavies dah control di town. Bahan besar dia tolak semua heavy dia di bawah, di mana kita ada kelebihan hardown, di mana S-Kong ada di situ dan dibantu dengan SPG di situ dan CCTP, SDRB yang berada di bahagian sini. E3 buat kerja, SDRB bekerja dengan bagus, BNB bertahan bagus dan medium kita bergerak. Nampak di situ kita punya medium bergerak. Aku kerahkan medium untuk settlekan enemy TD, untuk membuka ruang pada medium masuk di bahagian belakang musuh. Okey, jadi kita punya E3 buat kerja dengan baik dan medium pun buat kerja dengan baik. CCTP pun bekerja dengan baik, mana kita menggerakkan 277 yang boleh hold on. And akhirnya kita dapat flank enemy semua bahagian arah. Kita dah memenang kawasan tengah dan menang pada kami 3. Good game guys.